Bikin ngungkulan persoalan caah anu karandapan di Kabupaten Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat turta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ngawangun danau dano retensi serta polder cai di Lelawak andir Baleenda Kabupaten Bandung. Dipiharap eta proyek anu nyawis ken waragan 140 hiji miliar teh bisa nyelamatkan masyarakat Sabu Derenana, Tina Parnarajang, Caah Ahli Limpasan, Walungan Citarum. Dan harapan, harapan, dan... Gubernur Jawaat Tridwan Kamil dihogan ku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ngalakonan groundbreaking dina pangwangunan folder atau danau buatan di lelewek Andir Balleendaprakprakkan ngawangun eta danau retensi di lelewek Andirte diharap bisa ngungkulan pasalanCA anu tewelehkerandapan nalika usum ngiji Cah di lelewak balenda mengerupa li limpasan caiti walungan Crum. Kucara ngadegen eta folder teh, Ca li limpasan walungan Crum bakal katadah di eta folder, tur te limpas kap pamukiman warga. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nandesken eta dano retensi di Andir T mangrupa dano retensi K2 pikeun ngungkulan caah di Kabupaten Bandung. Proyek dano Andir anu bakal meakeun waragan 140 hiji miliar rupiah teh rarancangna bakal rengse bulan Oktober 2020. 41 miliar yang akan dikerjakan dalam satu tahun ke depan dimulai ground breaking hari ini mudah-mudahan Oktober bisa selesai di tahun depan sehingga kalau ada Potensi banjir di akhir tahun depan itu bisa dikurangi. Berita baik juga program lain yang dulu kami kunjungi, bersama Pak Menteri, yaitu Sungai Cisangkun, anak sungai yang memberikan suplai air ke Citarum. Itu bisa kita belokkan, ya, tidak melalui daerah pemukiman, sehingga bisa mengurangi potensi banjir. Dianti dan Retensi di Lelawak Andir, Bale Endah, Kementerian PUPR Republik Indonesia ngawangun lima polder cai sejena piken ngungkulan musibah caah di kawasan Bandung Raya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.